Ini kereta bukan sembarang kereta, teman-teman. Dia 4WD. Dia 4WD ya. 4WD dengan sistem roda skidding seperti ini yang canggih dan rumit membuat dia bisa maju mundur belok kanan kiri ngedrift muter-muter geser kanan geser kiri dengan kecepatan tinggi. Ini ada efek asapnya, dia hanya perlu diisi pakai air. Bisa pakai air kran, bisa pakai air minum dan lain sebagainya. Kita juga akan mendapatkan pipetnya. Ini setiap kali saya tes, meja saya berantakan, setiap kali saya tes selalu terjatuh. Mudah-mudahan hari ini enggak terjatuh ya. Karena kereta ini kencengnya bukan main. Kenceng. Nih, bisa ngedrift. Ups, hampir jatuh. Ups. Kita ngedrift ya. Aduh. Nah. Kereta macam apa nih kita ngedrift? Kita ajakin muter-muter ya. Sekeren ini sampai jam 12.25 aja. Sampai jam 12.25. Setelah itu kita ganti topik. Teman-teman, sekali lagi, ini kereta klasik, kereta 1804, bukan kereta Thomas. Jadi ini buat bapak-bapak juga cocok nih ya. Nah, dia ukurannya juga lumayan besar, teman-teman, dan juga bobotnya berat. Dia untuk ngeluarin asapnya diisi pakai air, build quality-nya bagus, solid, terbuat dari plastik yang berkualitas lah tentunya. Kemudian dia punya lampu, yang mana lampunya bisa dinyalakan dan juga bisa dimatikan. Asapnya juga bisa dinyalakan dan juga bisa dimatikan. Dia sudah menggunakan baterai lithium ion yang dapat diisi ulang. Baterai cadangannya juga banyak yang jual. Remote-nya seperti ini, dia remote-nya sudah 2,4 GHz, mau mabar bisa banget. Bisa maju, mundur, belok kanan, belok kiri, muter-muter, dan juga ngedrift. Ngedriftnya juga oke sekali dia. Yang ini buat geser kanan kiri. Iya. Sekeren itu, teman-teman. 2 menit lagi yuk. Bisa dibeli, bisa, ini di sini semuanya bisa dibeli, teman-teman. Selama masih bisa dibeli, bisa dibeli. Itu ada tulisannya beli di bawah, itu tinggal klik aja, masukin alamatnya, pilih metode pembayaran. Yang ini dia bisa COD juga, kalau nggak salah bisa COD kalau alamatnya mendukung. 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. Kereta yang kencang sekali. Sampai jam 12.25 ya. Nah itu nanti kita ganti topik. Untuk drone nanti jam 1. Oke, abis ini nomor 12. Tenang aja, Besti. Abis ini kita ke nomor 12. Isi airnya gimana?